Matis Hakan, sedapur, dengan Gordon Ramsay. Nilofa cemburu, masa hamil Bilal banyak saya tengok show dia. 9 Disember 2022. Semalam, chef bertaraf antarabangsa, Gordon Ramsay berada di Malaysia untuk merasmikan pembukaan restoran miliknya yang berada di ibu kota Kuala Lumpur. Chef Mulut Puaka. Adik kepada pengacara dan usahawan Nilofa iaitu Atis Hakan, mencuri perhatian netizen di media sosial. Ini kerana Atis Ha merupakan salah seorang influencers bertuah yang dijemput untuk berada sedapur dengan Ramsay sekaligus berjumpa dengan chef popular itu secara empat mata. Ramai ucap tahniah. Menerusi hantaran di Instagram, IG, Atis Ha bersama pempengaruh yang lain diajar untuk menyediakan dessert. Bukan itu saja, Atis Ha turut dipilih sebagai pemenang hidangan pencuci mulut terbaik dan semestinya perkongsian itu mendapat perhatian dari barisan selebriti seperti Ramona Zamzam, Mira Filzah dan ramai lagi. Nilofa, jealous. Sementara itu, Nilofa, 33 tahun, juga tidak ketinggalan meluahkan rasa teruja melihat perkongsian Atis Ha bersama chef kegemarannya. Dedah bekas host meletup. Dia kerap menonton program masakan itu ketika sedang hamil Muhammad Bilal. Dia tahu tak saya tengok show dia ini bertahun-tahun dah. Masa hamil Bilal lagi banyak saya tengok. Sampai Pak Ustaz Haris pelik. @Atisha.Han, I'm not an idiot sandwich, I'm a winner. Sumber, Atis Hakan, Nilofa.